Kajian dilaksanakan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN membabitkan remaja wanita yang tinggal di Kuala Lumpur mengesan isu kemiskinan haid susulan masih ada penduduk tidak berkemampuan untuk membeli tuala wanita. Kemiskinan haid merujuk kepada situasi apabila perempuan atau keluarga mereka tidak mampu memiliki tuala wanita disebabkan kekangan kewangan. Mengulas perkara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata bantuan kit asas kebersihan kendiri diberikan percuma kepada remaja wanita daripada keluarga berpendapatan 40% terendah B40 amat diperlukan dan wajar diberi perhatian yang serius. Kita tengok benda ini basic, ya, terutama wanita lah. Kita ingat benda ini basic bila kita jalankan kajian terutama di bandar di Kuala Lumpur di bawah LPPKN. Kenapa menjalankan kajian, kita lihat masih ada juga kes-kes yang benda asas ini tidak dapat di tidak dapat dipenuhi. Ya, ada yang pinjam daripada kawan-kawan dan sebagainya. Jadi ini benda yang basic sebagai wanita, kan? Jadi kita kira benda ini perlu untuk diberi perhatian serius. Kerana itu semalam telah diumumkan bantuan hygiene kit ini kepada 130,000 orang remaja wanita, ya, yang akan dikendalikan di bawah LPPKN. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian pada program pemantapan perkahwinan dan pelancaran talian helpline Family Care at LPPKN di Kompleks Sukan Datuk Keramat Kuala Lumpur pada Sabtu.